السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتاب العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن أبي برزة الأسلمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أبناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang dikasihi Tuan Timbalan Rusi kepada Masjid Al-Hidayah Pintu Padang Rauh ini, susah-suka saya nak sebut Pintu Padang itu. Yang berbahagia kita punya ketua kampung yang kebetulan yang menjadi pengerusi kepada masjid, Tuan Imam yang mengimamkan kita sebentar tadi, alhamdulillah Tuan Siak yang saya tengok antara aktif Bapak Tuan Siak pusing keliling Bapak dia tadi, alhamdulillah Tuan, anak-anak daripada sekolah sains sebelah di sini yang paling dekat sekali, neighbor yang paling dekat sekali sekolah sains ya. Tuan-tuan perempuan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya nak menyampaikan ceramah pada malam ini betul-betul satu jam saja. Jam saya 8.10, kita nak habis pukul 9.10. Saya selepas ini nak terus pergi stew. Perjalanan malam ni 5 jam setengah atau 6 jam. Jadi saya tidur dalam kereta dipandu oleh dua orang sahabat. Setelah saya bermukim di sini selama 3 hari 3 malam di Bentong, di Rauh, insyaAllah. Dan di stew selama 5 hari 4 malam. Program kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha. Besok malam saya mengimamkan qiyamul lail, insyaAllah, untuk sahabat-sahabat di stew di sana. Mudah-mudahan sedikit usaha yang kita lakukan ini baik untuk saya, baik untuk orang stew, baik untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita berada di Pintu Padang. Tadi tengah hari saya berada di Masjid Tengku Abu Bakar. Alhamdulillah bagus muslimah-muslimah yang hadir, boleh katakan almost 95% muslimah. Alhamdulillah bagus. Malam sebelum tu saya ada kuliah maghrib. Saya tak tahu masjid tu berapa jauh daripada sini, agak jauh masuk ke dalam Masjid Jelu, Kampung Jelu. Alhamdulillah. Dan saudara, inilah program-program yang diatur oleh teman-teman daripada Zakat Faham Cawangan Bentong dan Rauh. Alhamdulillah. Dan saudara, kita harap dapat bertemu lagi. Kita harap teman-teman daripada Zakat, teman-teman daripada Wakaf dapat mengaturkan banyak lagi program-program untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk yang diberi kepada saya ni lebih kurang saudara ialah menghadapi hari kematian kita. Lebih kurang begitulah. Mungkin dia punya phraseology dia lebih cantik daripada apa yang saya sebut ni, tapi agaknya lebih begitulah. Saya tadi baca tuan-tuan
Ayat Al-Quran dari Surah An-Nur ayat 30. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang laki-laki yang beriman, supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada mengundang yang haram dan memelihara kehormatan mereka yang demikian itu lebih bersuci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mengetahui apa yang telah mereka kerjakan. Dan saya telah baca tadi juga satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu saudara-saudara berbunyi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kaki seorang hamba tidak akan bergerak pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang umurnya. Ini penting. Sehingga dia ditanya tentang umurnya. Itu nombor satu. Kemudian, kemana umur itu dihabiskan? Ini tuan-tuan applies kepada semua orang. Anak-anak kita, anak muda kita, pelajar-pelajar kita pun ada umur. Yang baru lahir pun ada umur. Hatta di alam rahim pun ada umur. Umur sebulan, umur dua bulan, sampai umur 9 bulan 10 hari. Bayi itu akan keluar daripada perut ibunya. Janin akan keluar daripada perut ibunya. Bayi akan keluar daripada perut ibunya. Masih ada umur. Kanak-kanak umur, remaja umur, dewasa umur, tua umur, lanjut usia umur. Jadi macam mana kita habiskan umur kita? Okey, apa lagi dia kata? Kemudian tu tentang ilmunya. Tentang ilmunya, apakah yang telah dilakukan dengan ilmunya? Dengan ilmu. Maknanya dalam Islam ni, tuan-tuan dan puan, satu soalan yang ditanya antaranya ilmu. Nak mengatakan bahawa ilmu tersangat penting dalam Islam, sebagai orang Islam. Sebagai orang Islam, kita tidak boleh jahil. Tidak boleh menghadap Allah dengan kejahilan. Tak boleh bawa kejahilan itu hidup zaman dewasa. Tak boleh bawa kejahilan hidup zaman tua. Tak boleh bawa ijalah kejahilan hidup waktu malaikat maut datang bertemu dengan kita. Tak boleh bawa kejahilan di alam kubur. Tak boleh bawa kejahilan di alam syak, di alam mahsyar. Tak boleh. Sebab itu, saudara, tadi di masjid Tengku Abu Bakar saya huraikan benda ini. Tapi mungkin kat sini lain sikit. Tidak perlu saya huraikan itu. Kemudian tuan-tuan disebutkan ya, tentang ilmunya, apakah yang telah dilakukan olehnya. Kemudian nombor tiga, tentang hartanya. Dari mana diperolehi dan bagaimana dia dibelanjakan. Tentang hartanya, bagaimana dia dapat. Sumber yang mana dia dapat. Macam mana dia dapat. Dia dapat daripada usaha dia, daripada keringat dia, daripada peluh dia, ataupun macam-macam dari depan, daripada belakang, dari kiri, dari kanan, tuan-tuan pun tahu. Antaranya misalnya rasuah. Tentang hartanya, daripada mana dia dapat dan macam mana dia belanjakan. Bahkan macam mana dia belanjakan. Kalau misalnya dibelikan pakaian anak-anak yang sudah akil baligh perempuan, saja bapaknya membeli pakaian yang mendedahkan anak dia, mendedahkan tubuhnya, dia akan bertanggungjawab kepada Allah. Pasti dia akan bertanggungjawab kepada Allah. Atau daripada ditonton wang yang didapatinya, diberikan makanan-makanan, makanan-makanan yang syubhat, yang mengalir kepada haram, yang kita tak tahu siapa buat. Daripada Thailand, daripada Vietnam, daripada Korea, kita tak tahu sebenarnya. Tak ada tanda pun halal daripada Jakin. Beli juga, makan juga. Satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanan yang haram dimakan, makanan itu menjadi darah daging. Daging yang layak bagi daging itu ialah api neraka. Saya ulang lagi. Makanan yang haram yang diberi makan kepada anak isteri, daripada makanan itu tumbuh daging-daging. Yang layak bagi daging-daging yang tumbuh hasil daripada makanan yang haram ialah api neraka. Saya nak tanya perempuan tuan-tuan ni, adakah kezaliman yang paling hebat mereka kita menerakakan anak kita? Serius tuan-tuan, kita beli barang yang haram, dimakan yang haram, pakaian yang haram dan sebagainya, dengan sendirinya kita macam redha menerakakan anak kita. Redha meletakkan anak kita ke pintu neraka. Masya Allah.
Is there any bigger sins? Adakah sins? Adakah maksiat? Adakah dosa yang lebih besar daripada itu? Seorang ayah, seorang ibu memang menaja anak-anak. Bukan menaja untuk menjadi orang yang beriman, tapi menaja untuk menjadi ahli neraka. Saya haraplah tuan-tuan, saya ada anak, tuan-tuan perempuan ada anak. Ini ada anak kita yang pandai-pandai ni. Anak kita ni pandai-pandai sekolah sains ni. Pilihan. Saya dulu masuk sekolah pilihan, sekolah Alam Syah. Sekolah Alam Syah ni 10 tahun macam saya tak pernah jatuh nombor 2. Baru ni SPM baru ni nombor 1 tuan-tuan. Seluruh negara sekolah saya tu nombor 1. Dan biasanya bila kita masuk sekolah-sekolah yang macam itu, biasanya 95% akan masuk universiti. 95% akan bergaji besar. Tapi kalau kita tak bentuk manusia-manusia ni dalam keadaan anak-anak ni, sekolah menengah sains ni, tak dibentuk akhlaknya. Guru-gurunya tak kisah dia datang ke masjid, tak datang ke masjid, padahal di sebelah saja ni. Pengetuanya tak kisah dia ke masjid atau tidak ke masjid. Tak kisah dia semayang atau tak semayang. Masa saya dulu sekolah tetap, sekolah asrama penuh dulu. Saya punya pengetua namanya Profesor Dr. Arifin Suhaimi namanya. Dia sendiri yang jadi imam subuh. Dia sendiri. Jadi, tak ada choice. Cikgu-cikgu pun datang bersubuh. Pelajar-pelajar pun datang bersubuh. Sekolah tu dulu macam ada 720 orang. Daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 6. Enam atas. Sudah ada. Kalau anak-anak dibentuk, di sekolah dibentuk, balik di rumah, bapa tak bentuk, mak tak bentuk. Dan ini timbul confusion dalam kepala anak-anak. Aku di sekolah, pukul 5.30 sudah dikejut. Tapi aku di rumah, 7.30. Ayah sendiri belum bangun lagi. Confuse anak-anak kita. Kesian anak-anak kita. Saya faham. Saya dulu sekolah asrama penuh, jadi saya faham. Macam mana pendidikan di sekolah dan mana pendidikan di rumah. Macam mana disiplin di sekolah, macam mana disiplin di rumah. Disiplin di sekolah, tiap-tiap minggu kan ada inspection. Betul tak? Sini ada tak inspection kita punya asrama? Tengok bantal disusun macam mana, tilamnya macam mana, kecadarnya macam mana, ada kedut, tak ada kedut. Semuanya. Bila balik di rumah, bersepah pun. Mak tak kata apa pun. Mak bising gitu saja. Takkan disiplin masa di sekolah saja anak-anak. Disiplin sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat disiplin. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan nak disebutkan lagi. Daripada mata, kemudian tentang tubuh badannya, tentang tubuhnya. Yang keempat, tentang tubuh badannya. Daripada kepala sampai ke kaki, semuanya akan ditanya oleh Allah. Mata saya ditanya oleh Allah. Telinga saya ditanya oleh Allah. Kepala dalam kalau kepala saya, ada otak saya ditanya oleh Allah. Lidah saya akan ditanya oleh Allah. Tangan saya akan ditanya oleh Allah. Perut saya akan ditanya oleh Allah. Alat kelamin saya akan ditanya oleh Allah. Kaki saya akan ditanya oleh Allah. Saudara jangan main-main tuan-tuan. Jangan main-main. Tangan ni. Tuan-tuan akan ditanya, tangan kau guna apa? Aku bagi kau hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kau guna untuk apa? Tangan kau gunakan, kau dah tua-tua, duduk dekat warung, kedai-kedai kopi. Tangan kau sorong buah-buah dam. Betul. Tak kisahlah main dam ke main apa pun, tetapi itulah dia. Main-main duduk-duduk majlis yang lara. Qad afahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum fi 'anil laghwi mu'ridun. Dia meninggalkan perhimpunan kerja-kerja yang lara. Tak boleh lara tuan-tuan. Umur dah 30 40 tak boleh lara. 40 tak boleh baca Quran, 70 tahun tak boleh baca Quran. Tadi tuan-tuan saya berjumpa dengan seorang bekas pengetua. 14 tahun dia menjadi pengetua. Puan Haji Zainab. Dia pun sekolah Alam Syah. Dia junior setahun dengan saya.
Dia menunggu-nunggu kedatangan saya tadi. Dia punya seronok bertemu. 50 tahun tak berjumpa tuan-tuan. 50 tahun tak berjumpa. Lebih 50 tahun. Tadi berjumpa. Tuan-tuan, dia ni speciality ke universiti dulu dalam geografi. Dalam geografi. Geografi. Geografi lah kan? Ilmu alam. Dulu-dulu ilmu alam. Sekarang ni panggil geografi ilmu alam. Tapi, dia menguasai membaca Al-Quran 10 qiraat. 10 total 10 jenis bacaan. Wadduha wal laili idza saji. Dia boleh baca. Tapi dia bukan ahli agama, bukan aliran agama, tetapi dia mengajar sekarang ni macam mana nak membaca Al-Quran dengan betul. Suaminya imam masjid, imam satu masjid, Tengku Abu Bakar. Kalau dia boleh aliran geografi, speciality dia geografi, boleh mengajarkan agama, boleh mengajar Al-Quran, boleh membaca Al-Quran secara 7-10 jenis bacaan, macam mana kita? Dia umur 75 tahun. 75 tahun tuan-tuan umur dia. Tapi gigihnya dia 75 tahun, dia anak murid dia. Punya ramai anak murid dia. Yang muda, yang tua, kebanyakan yang sudah berumur anak murid dia. Dengan sabar dia membaca, mengajar membaca. Sahabat-sahabat mak beritahu setengah-setengah dia tak boleh baca. Umur 60 tahun tak boleh baca Quran. 70 tahun tak boleh baca Quran. Persoalannya, macam mana nak mati kalau tak boleh baca Al-Quran? Macam mana nak menjawab soalan muka nakir kalau tak boleh baca Quran? Macam mana nak putus nyawa bila datang malaikat maut kalau tak boleh baca Quran? Saya haraplah tu, jangan malu-malulah tu. Malu dengan manusia, jangan malu dengan Allah. Kita hari Khamis malam Jumaat baca Yasin dengan ramai-ramai. Bagus. Yasin wal Quranul Hakim innaka laminal mursalin. Cuba baca seorang-seorang. Larilah dia, minggu depan tak datang lagi. Betul tu. Perlukah kita main drama dengan Allah? Perlukah kita main sorok-sorok dengan Allah? Perlukah kita main seek and hide dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Inilah tuan-tuan. Saya tengok, saya pengalaman tuan-tuan bersyarah ni 45 tahun tuan-tuan. 40 tahun bersyarah. Saya dah tulis 40 buku anak-anak, saya dah tulis 40 buah buku. Saya nak tunjuk nanti ada 3 buku yang terakhir yang saya tulis. Cerita kanak-kanak saya tulis. Cerita remaja saya tulis. Cerita nak dapatkan skor A saya tulis. Cerita nak mentelaah peperiksaan tinggal lagi 3 bulan, saya tulis. Nak mentelaah peperiksaan tinggal lagi 1 bulan, saya tulis. Besok peperiksaan malam ini apa nak buat, saya tulis. Saudara yang mati sekalian, balik tadi. Kita tak ada pilihan anak-anak ni. Saudara, 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah. Saya tidak pergi pada semua sebab saya nak habis pukul 9.10 dan saya nak berangkat ke Setiu malam ini juga kan. Antara 7 golongan itu, salah satu daripada wasyabun nasyafi ibadati rabbi, orang muda yang dididik dengan agama itu menjadi ahli syurga. Anak muda yang dididik dengan agama, seorang pemuda yang menyebutkan dirinya dengan ibadah kepada Allah, dididik oleh mak dan ayahnya untuk menghidupkan agama dalam diri mereka. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan hidupkan agama dalam diri anak-anak? Tuan-tuan cerita agama pagi ini dengan anak-anak? Tuan-tuan cerita agama minggu lepas dengan anak-anak? Perempuan cerita agama bulan lepas dengan anak-anak? Tuan-tuan dan perempuan, suami isteri cerita agama dengan anak-anak tahun lepas? Saya pernah jumpa kanak-kanak. Tuan-tuan, saya buat summer camp. Tuan-tuan tahu kan saya buat summer camp? Summer camp tuan 36 tahun summer camp. 1.2 juta manusia. Anak-anak, kita buat summer camp. We conducted summer camp. Participationnya 1.3 million in 36 years. Apa yang saya tak jumpa? Anak macam mana yang saya tak jumpa? Tapi selamat saya katakan, 36 tahun saya mengumpulkan bahan. Satu tahun biasanya kita buat sama camp ni 13 kali tuan-tuan. Tetap orang yang hadir, tetap satu sesi dalam 500-600 orang.
Masa pembukaan penutup bersama ibu bapa, ada 1,000 orang di depan saya. 90% tak boleh solat. Minta maaf saya sebut, 90% tak boleh solat. 90% tak boleh baca doa kuno. Tak percaya, baik kita pergi jalan. Jangan test ada anak sains ni. Mari kita pergi jalan saja. Saya bagi satu orang RM5. Kita interview dia, suruh baca doa kuno. Tak boleh. Tahiyat akhir ni tuan-tuan ialah fardu rukun dalam salat. Tahiyat akhir. Tak boleh baca. Hafazan pun out. Fasahah out. Makhraj out. Kita suruh budak-budak ni kadang-kadang berselawat. Tak boleh tuan-tuan. Allahumma salli ala, berkasal sal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak betul. Bukan ha. 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 Muhammad. Tak maaflah. Nah, kita tahu. Ustaz-ustaz bagi tahu. Ustaz-ustaz bagi. Tetapi kita pendamkan. Malu nak belajar, malu nak ke masjid, malu nak jumpa ustaz, malu nak jumpa imam, malu nak jumpa Bilal. Sampai bila kita nak malu? Beritahu saya tuan perempuan, sampai bila kita nak malu? Saudara, wasyabun nasyafi ibadati rabbah. Anak-anak yang dididik, yang diasuh dengan paksi asuhannya adalah Islam. Saya nak bagi tahu teman-teman. Saya ada 8 orang anak. Tuan Bilal berapa anak? 2 je. Eh, nampak bukan main gagah lagi. Lapan anak. Dan saya didik anak-anak saya di tengah-tengah kota raya, di Taman Tudut Tuan Ismail. Tempat elit. Satu rumah kadang-kadang sampai 10 kereta tuan. Betul. 6 kereta dalam rumah, 4 kereta di luar rumah. Tak boleh pergi sekarang tengok. Saudara, apalah gunanya kereta Porsche, kereta Lamborghini, hebat, berkilat, merlip. Tapi di rumah itu, hari-hari tuan-tuan, dia dikencingkan oleh syaitan-syaitan. Hari-hari rumah tak ada malaikat. Rumah tak ada malaikat. Kalau ada setitik minuman keras dalam rumah itu yang diharamkan oleh Allah, malaikat tak masuk rumah. Ada gambar-gambar tuan-tuan, gambar-gambar yang menggairahkan. Kita boleh detailkan lah, tapi gambar-gambar yang menggairahkan ada di rumah, di bilik, di dapur, ruang tamu, di mana pun, malaikat tak masuk rumah. Kalau malaikat tak ada, waktu kita mati, malaikat mau nak cabut nyawa kita. Malaikat tak ada. Bila malaikat tak ada, siapa yang ada? Iblis dan syaitan. Imagine, nak putus nyawa, malaikat tak bantu, syaitan iblis memujuk kita habis-habisan. Sebab sumpah daripada malaikat iblis dan syaitan, aku mesti membawa mereka bukan ke jalan engkau, aku bawa mereka ke jalan aku. Jalan aku ialah jalan aku menderhaka kepada Allah. Saudara, macam mana tak ada malaikat? Saudara sedang berada dalam sakratul maut. Tak ada malaikat. Tak ada suasana malaikat, tak ada suasana agama. Anak kita pun tak tahu dapat apa. Anak kita tak datang masjid. Anak kita tak dengar majlis ilmu. Anak kita tak kenal ustaz. Seriuslah tuan-tuan. Kalau tak ada anak-anak sekolah sains ni, mana ada anak muda kita? Bagi tahu saya. Tuan-tuan, saya ulang ni. Kalau tak ada anak-anak sekolah menengah sains ni, sekolah menengah sains Tengku Abdullah, betul? Mana ada budak-budak tempatan? Angkat tangan budak tempatan. Umur 13 sampai 20. Tempatan. Mana ada
tempatan kalau belajar di sekolah sains itu bukan tempatan, itu sains juga. Tempatan yang tidak belajar sekolah sains, anak kepada mak ayah yang datang, anak kepada mak ayah yang tidak datang, di mana mereka? Tuan-tuan, saya cukup-cukup, saya tak tahu apa nak buat. 45 tahun dah saya dakwah ni tuan-tuan. Masya Allah, saya nak bagi cerita tuan-tuan. Satu masa saya pergi dakwah 4 bulan tuan-tuan ya. Bersama dengan almarhum, tuan-tuan pernah dengar tak namanya? Datuk Seri Pah Merjak. Tak pernah dengar? Takkan tak pernah dengar Pah Merjak, orang besar. Hebat dulu dia ketua pengarah JPJ, lepas tu ketua institut kementerian. Lepas tu orang nombor satu Air Asia. Dah, tu tak tahu. Habis, Tuan Bila tahu Pak Min yang mana? Empat bulan tu tuan, empat bulan pergi satu tempat. Saya tak menamakan tempat. Saya oleh kerana saya ni bersyarah, berkuliah. Saya ni pergi ruang dalam empat bulan. Empat bulan, berapa hari dek empat bulan? How many days in four months? Tak payah kira-kira dengan tangan. Ya Allah. Ay, masuk sekolah sains mestilah matematik bagus. 120 hari. 120 hari saya diberi ruang untuk pergi kepada 63 surau termasuk 4 masjid. Saya pasal saya keluar-keluar juga, dakwah-dakwah juga, tapi pergi ceramah-ceramah juga. Pasal saya memberi ceramah. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan. Saya bagi kuliah maghrib, saya bagi kuliah subuh, saya bagi kuliah duha. Hampir saya nak kata hampir, almost nearly nil, zero participation from those people age between 13 hingga 20 tahun. Kosong. Hampir kosong. 4 bulan, 120 hari, 63 surau, 3 masjid. Tuan-tuan tak terasa ke? Yang tak ada tu anak kita. Yang tak datang tu menantu kita. Nah, tuan-tuan besok mati, tuan-tuan dengar senario dia. Anak yang tak datang masjid, anak yang tak dijaga sembahyangnya, anak yang tak dikejutkan pagi-pagi, anak yang tuan-tuan serahkan kepada dia untuk bangun pagi sama sembahyang atau tidak sembahyang, anak yang tak pernah baca buku agama, anak yang tak pernah pegang Quran, anak yang tak pernah baca Quran, anak yang tidak pernah berguru dengan Quran, anak yang berdahaka kepada mak dan ayah, tuan-tuan apa? Anak-anak inilah yang paling ramai di Malaysia, termasuk negeri Pahang. Saya baru balik daripada Keraton 5, Keraton 6, Palung 2, Palung 11. Di mana tuan-tuan Palung 2, Palung 11 tu? Di mana? Ha? Ha, insyaAllah. Pertama kali dia jawab betul. Kita gua-gua itu. Bismillah. Saya minta maaf. 4 hari 3 malam Muazzam Shah, Keraton 5, Keraton 6, Palung 2, Palung 11. Tak ada, hampir tak ada anak-anak kuliah maghrib, tak ada kuliah subuh, tak ada anak-anak umur 13. Pasal apa 13? Akibat itu sampai umur 20 tahun. Tak ada tuan, tak ada. Tak percaya ikut saya. Saya nak pergi ke studio, nak ikut saya pergi studio. Macam mana? Mak bapak boleh makan, boleh tidur, boleh fikir, boleh gelak, boleh ketawa, boleh pergi kedai, boleh minum-minum, boleh pergi warung. Anak tak amal agama. Tengok anak perempuan kita pula, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pusing dengan motosikal dengan kawan dia, pakai t-shirt, pakai jeans. Bapak tak kata apa. Bapak nyata kuasa masjid pula tu. Minta maaf lah tuan-tuan. Tapi ni real lah tuan-tuan. Mana boleh pakai jeans? Perempuan tidak boleh menampakkan bentuk tubuh. Tak boleh. Tuan-tuan mesti anak-anak muka boleh tapak tangan. Itu dia. Macam mana anak kita? 13 dah balik, 16 dah balik. Tapi persoalannya, macam mana ayah dan mama boleh terus hidup?
boleh terus melakukan kerja harian, boleh terus pergi shopping, boleh terus beraikan sekali-sekali datang ke rumah, boleh terus kalkan sekali-sekali pergi berpergian. No, kita pergi Kuantan sana. Gitu, pergi ke Kuantan. Apa nama tempat yang banyak-banyak apa kita makan masakan Thailand apa? Lumpur, Tanjung Lumpur. Baru tak? Ada kan Tanjung Lumpur? Ada. Kalau Kota Padang ada, takkan Tanjung Lumpur tak ada. Saudara-saudara, benda-benda inilah saya nak nasihatkan diri saya, bukan nasihatkan diri saya. Tuan-tuan, fikir anak-anak ni. Senario dia begini. Bila mak dan ayah, tuan-tuan ada anak ya, dalam keadaan biasa ni, dalam keadaan biasa, tuan-tuan setuju dengan cara anak kita memandang kita? Setuju dengan cara anak kita bercakap dengan kita? Setuju dengan cara anak bila kita menasihat dia, tengok muka dia macam mana, pandangan dia macam mana? Setuju tengok cara dia berdandan di depan kita? Setuju dia tengok dia pegang tangan dengan isterinya di depan kita, tak pandang kita, tak perhati kita? Setuju kadang-kadang dia membentak mak dia? Din, 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 tolong mak, mak pelan. Din, tolong mak nak. Tadi lupa nak bagi bawang besar, bawang kecil nak bagi bawang besar. Aduh, tapi tak, tapi mata tu iska. Begitulah anak kita cakap dengan mak-mak dia. Ini anak neraka. Ini anak neraka. Saya haraplah insaf. Saya kata tadi, saya 8 orang anak dididik di tengah kota raya Kuala Lumpur. Tuan-tuan, bila saya sebut anak saya, keluarga saya, saya minta maaf dulu. Saya tak lapik. Bukan keluarga saya, anak saya yang terbaik. Bukan, bukan, bukan. Hanya nak share. Tidak, tuan-tuan jangan-jangan salah anggap. Jadi nak projek anak dia, nak projek diri dia. Tak ada sebab saya nak projek anak saya. Tak ada. Tapi sebagai perbandingan agaknya, tuan-tuan boleh menunggu. 8 orang anak. Sehingga hari ini, minta maaf, 18 cucu. 8 anak, 18 cucu. Sehingga ini anak yang sulung 50 tahun. Tuan anak saya yang sulung 50 tahun. Senior lawyer, 50 tahun. Nasib nombor 2, senior accountant. Di Jeddah sana. Di Islamic Development Bank, tuan-tuan. Dah 14 tahun di sana. Berjaya lah semuanya. Masuk universiti semuanya. 100% masuk universiti. Alhamdulillah. Tapi saya nak beritahu, anak-anak ini belum ada yang beri masalah kepada saya. Tak ada. Pasal apa tak ada? Saya bagi agama. Rumah saya pagi-pagi. Rumah saya besar tu, tuan-tuan. 7 bilik rumah saya. 7 bilik tu. Di Taman Tun Dr. Ismail. Bukan saya nak mengatakan tu, tuan. Yelah tu, tuan. Anak banyak. 8 orang kan, eh? Ha. 8 orang 7 bilik, betul lah. Ha. Tapi ke 8 orang 3 bilik? Tak betul. Tuan-tuan nampak apa yang saya nak sebut? Pagi-pagi, selepas subuh, bilik yang pertama terdengar bacaan Al-Quran. Bilik yang kedua terdengar bacaan Al-Quran. Bilik yang ketiga terdengar bacaan Al-Quran. Bilik keempat, kelima terdengar bacaan Al-Quran. Bilik ketujuh, saya dan isteri. Pasti terdengar bacaan Al-Quran. Pagi ini saja saya dah baca tuan-tuan 2 juzuk. Tuan-tuan, 2 juzuk dah. Dalam kesibukan saya ni, 2 juzuk. Minta maaf saya sebut. Saya nak minta maaf ni. Bukan saya nak paparkan apa-apa. Tidak. Tapi tanggungjawab sebagai Muslim. Tanggungjawab nak mati dalam Islam, dalam iman, dalam takwa. Daripada menara, daripada mimbar ni. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa. Bilal. Lupa pula. Tak. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Deh, baru senyum. Jadi dia lagi ke belakang. Jangan kamu mati. Jangan kamu mati mengikut ayat tu kecuali kamu mati sebagai Muslim. Macam mana nak mati sebagai Muslim?
Quran tak baca, sembahyang tak buat. Kalau sembahyang buat pun sekali-sekali. Bila bab betul datang sembahyang, bab tu balik tak sembahyang. Betul tuan-tuan. Apa benda yang saya tak dapat tuan-tuan? Saya kalau ada program petang-petang macam tadi tuan-tuan muslimat petang-petang, ada saja muslimat nak datang jumpa saya, waktu minum tu nak jumpa saya. Macam-macam cerita tuan-tuan. Cerita suami bengis lah. Cerita suami tua tuan-tuan, tak nak bercakap, tak nak bercakap. Cerita tuan-tuan yang tua, suami umur 72, isteri dia umur 68 tuan-tuan, dah 4 tahun tuan-tuan tak tidur bilik bersama. Suami tidur luar, isteri tidur dalam. Bila cucu tanya tuan-tuan, kenapa tuan tidur luar? Kenapa nenek tidur dalam? Kenapa apa? Saya tak boleh jawab, air mata yang menjawab. Saya tak boleh jawab, air mata yang jawab. Pasal apa? Tak ada agama tuan-tuan, tak amal agama. Manusia yang agama takkan tuan-tuan nak memperkecilkan isteri. Takkan tuan-tuan nak merasakan isteri itu remuk redam hatinya. Saban malam, saban malam, saban malam, saban malam. Dia manusia. Dia nak ditepuk, dia nak disayangi, dia nak didekati. Dia manusia. Sebab itu anak-anak ni, anak-anak sekolah sains ni, jadilah anak muslim, jadilah remaja muslim. Saya belajar sampai PhD, tahu tak? Saya belajar sampai PhD. I got my PhD, I got my master's degree, I got PhD. Both master degree in United States, di Amerika. Nak cerita ilmu, boleh cerita lah. Saya ada PhD, Dr. Hassan. Tapi bukan itu yang saya nak cerita. Yang saya nak cerita ialah tadi macam tuan puan puan Zainab. Ha. Specialitynya dalam geografi tapi boleh membaca Quran 10 jenis bacaan dan mengajar Quran. Sampai akhir ayat itu tuan bukan mengajar matematik, bukan mengajar geografi, mengajar Quran. Itu yang betulnya. Dia kata dia dah dekat 14 tahun di bencil. 14 tahun ni. Gembira betul saya jumpa dia, dia jumpa saya tadi. Sangat gembira. 50 tahun tak jumpa tuan, 50 tahun lebih. Jumpa masa kita berumur 18 tahun dulu kan eh. Imagine eh. Tu macam mana? Terus. Puh. Tengok Bilal buat keputusan. Hebat, lebih hebat gila. Okey. Kita teruskan ya. Tuan, kita terus tuan, boleh? Ya. Okay. Cakap Bilal aja, saya tak pernah percaya. Kita keluar dia, kita keluar. Saudara yang dimuliakan sekalian. Tadi kita sebutkan ya. Untuk tuan-tuan yang dah berumur ni, saya tepikan anak-anak dulu. Satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Ditanyakan siapa yang paling baik? Tuan Bilal. Ditanyakan siapa yang paling baik dalam dunia ni? Nabi menjawab, "Orang yang panjang umurnya dan juga bertambah-tambah amalannya." Siapa yang paling buruk? Lawannya orang yang panjang umurnya bertambah-tambah dosanya. Perempuan, siapa yang paling baik ikut Rasulullah? Perempuan yang panjang umur bertambah-tambah amalannya. Siapa yang paling buruk? Wanita yang paling buruk, muslimat yang paling buruk ikut Rasulullah? Perempuan yang panjang umur bertambah-tambah dosanya. Dosa tetap dosa, tetap dosa. Cuma tengok dosa. Bila sebut dosa ni, pasal apa saya sebut dosa-dosa? Pasal nak mati. Kita tak boleh buat dosa mati tuan. Tak boleh buat dosa mati. Dosa dengan Allah. Remehkan sembahyang, dosa dengan Allah. Tak datang masjid, dosa dengan Allah. Tak belajar agama, dosa dengan Allah. Allah.
derhaka dengan mak dan ayah, dosa dengan Allah. Tuan eh, bangun pagi pukul 9, dosa dengan Allah. Pergi kerja tipu, tipu pergi kerja, rasuah pula dekat tempat kerja, dosa dengan Allah. Yang kedua, dosa dengan Rasul, dosa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Dosa tak ikut cara hidup Rasul ataupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan tak ikut Rasul, didik anak tak ikut Rasul, campur dengan isteri tak ikut Rasul, meraihkan sahabat-sahabat datang ke rumah tak ikut cara Rasul, meraihkan tetamu-tetamu datang ke rumah tidak ikut cara Rasul, buat program-program, program hari jadi, hari jadi, berbagai-bagai sambutan yang kita buat tidak ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa tentang dosa. Dosa. Tak ikut cara Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagi-pagi tuan pukul 3:30 sudah ada di tingkat sembahyang. Hari-hari Abu Bakar Siddiq pun sama, Umar bin Khattab pun sama, Uthman bin Affan pun sama, Ali karramallahu wajhahu pun sama, Abdullah bin Mas'ud pun sama, Abdullah bin Umar pun sama, Zaid bin Sabit pun sama. Tak ada. Semua bangun tahajud, semua bangun tahajud. Saya nak tanya tuan-tuan hari pagi, tuan-tuan, pagi tadi tuan-tuan bertahajud, kejutkan isteri bersama-sama untuk tahajud. Tuan-tuan baca tak satu hadis, bangun seorang suami mengejutkan isterinya untuk bertahajud, jika isterinya sukar untuk bangun, apa dia buat dengan hadis tu? Ambil air, apa dia? Ambil air apa? Jentikkan apa? Renjis. Ambil air, renjiskan ke mukanya. Ini hadis, bangun seorang isteri yang bangun malam mengejutkan suami untuk bertahajud, jika sukar suami untuk bangun, diambilnya air, direnjiskan ke muka suaminya. Dua-duanya bangun, malaikat mencatatkan mereka. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirun. Laki-laki yang banyak ingat Allah, perempuan yang banyak ingat Allah, itulah dia ahli syurga. Nabi kata, "Wasallu bil-laili wan-nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Hendaklah kamu bangun malam dalam keadaan manusia yang sedang tidur. Apa artinya? Bangun tahajud. Apa artinya? Qiyamul lail. Besok malam tuan saya akan pimpin nun di studio. Tadi saya suruh nak dengar Bilal baca zikir munajat. Saya dah rakam zikir munajat ni 42 tahun yang lalu. Saya baru ni 4 hari lepas rakam balik. Nanti saya akan bagi supaya masjid-masjid surau-surau sebelum azan macam tadi mainkan zikir munajat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah Akbar. Ya Allah, 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 ya Allah. Kita tak rasakan nikmat pukul 4 pagi rukuk dan sujud menyembah Allah. Tak sama tuan-tuan. Pukul 4 pagi kita rukuk lain dengan kita sembahyang maghrib tadi. Lain. Pukul 4 pagi tuan-tuan, 7 anggota sujud. Apa 7 anggota? 1 dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. 7. 7. Tak sama. Sebab pagi-pagi ini dia special. Malaikat pagi special. Rezeki yang Allah bagi waktu pagi ini special. Hembusan bayu pagi special. Tiupkan angin pagi special. Hujan pagi special. Tapi kita tak merasakan speciality Allah Subhanahu Wataala. Kita kufur nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat-nikmat manakah
yang kamu. Yang kamu apa? Bagus. Tuan-tuan, la'in syakartum la'azidannakum. Lagi? Wala'in kafartum inna azabi lasyadid. Marilah kita bersyukur pada Allah. Cara kita nak bersyukur pada Allah SWT, hari ini 12 Muharram. Dah masuk dalam pukul di sekarang 12 Muharram dah. 12. Tak payah dia tinjau, betul 12. 12 Muharram. Berjanjilah tuan-tuan. Hasan Ali mungkin tak datang lagi. Sekali ini dia datang. Kawan-kawan saya semua dah pergi. Kawan-kawan saya di mana saya memperkursikan perempuan Iwan Islam 6 tahun. Harun Din dah tak ada. Hasan Din dah tak ada. Ismail Kamus dah tak ada. Profesor Hashim Yahya dah tak ada. Ada seorang yang sangat saya hormati. Saya hormat betul dengan sifat dia, dengan cara dia. Namanya Datuk Isa Baru. Mufti Kerajaan Islam. Semuanya dah tak ada. Tinggal Hasan Ali. Terkonting-konting namanya tinggal seorang. Tuan-tuan bila dengar saya pun tak ada dalam seminggu dua, sebulan dua ni, Tuan-tuan sedekahkan sepotong Fatihah kepada saya. Angkat tangan doakan Hasan Ali selamat di alam barzah. Hasan Ali selamat nanti di padang mahsyar. Tuan-tuan nanti sekalian, saudara, satu perkara yang saya nak sebut sebelum saya mengakhirkan itu, tuan-tuan, bahawa dalam hidup ini tuan-tuan, pertama tuan-tuan satu keluarga mesti ada matlamat utama dalam hidup. Kalau Pak Bilal belum bagi tahu isteri, belum bagi tahu anak, apa ni matlamat keluarga aku ni, apa ni matlamatnya? Itu semayang. Tuan-tuan, ya. Saya tak boleh panjang. Matlamatnya ialah satu keluarga, aku sebagai ayah, isteri aku sebagai emak, anak-anak aku tadi yang tiga orang. Empat orang. Dua. Ha? Dua ke tiga? Ha? Dua. Apa dia berkata? Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita, isteri dan anak-anak, diberikan kesempatan untuk mempraktik matlamat akhir keluarga kami. Apa dia? Untuk dapat redha Allah. Matlamatnya untuk dapat redha Allah. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puan-puan, saya nak tanya puan-puan, jawabkan mati dia. Adakah matlamat ini dalam keluarga puan-puan? Adakah suami puan-puan, puan-puan dah kahwin 27 tahun? Adakah matlamat ini diberitahu kepada puan-puan, kepada anak puan-puan? Supaya seluruh anggota keluarga, mak bapa dan anak-anak termasuk cucu-cucu, menjurus kepada untuk mendapatkan redha Allah. Bila untuk mendapatkan redha Allah, maka seluruh keluarga disusun daripada pagi sampai tengah hari, tengah hari sampai petang, petang sampai malam, ikut jalan-jalan Allah. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus. Ikut jalan ni. Jalan apa? Jalan Islam. Ikut jalan Islam. Isteri ikut jalan Islam, anak ikut jalan Islam, menantu ikut jalan Islam, cucu ikut jalan Islam. Saudara, takkan ayat Quran itu ditulis begitu saja, wahyu turun begitu saja. Nombor dua, setelah tuan-tuan ada matlamat dalam hidup, ada macam seolah-olah jadual dalam hidup kita untuk mempraktikkan supaya apa yang diperlambatkan itu berhasil.
Ada buang ada. Ada suami kita buat jadual. Jadual bagi tahu anak. Anak-anak boleh keluar waktu petang, tapi 6:30 mesti balik rumah. Mesti. Tak tahu kat sini, budak-budak sekolah sains, di sepak bola sampai pukul berapa. Dah azan sepak lagi bola. To be responsible, fully responsible in front of Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan tanya, macam mana kau tak bangun lagi? Kenapa isteri kau sembahyang zuhur sampai 5 minit sebelum asar? Allah, kenapa anak perempuan kau yang datang kotor, yang datang haid, patutnya 7 hari, tapi dah 13 hari dia tak sembahyang? Mak dia tegur, bapa dia tegur, isteri dan anak kita tak kata lagi puasa dia. Bertindih-tindih puasa. Tahun lepas tak kata, tahun sebelum tak kata. Macam mana ni? Tuan-tuan yang saya muliakan sekalian, itulah rangka nama. That is the framework of a life of a Muslim. Framework dia. Nombor tiga, saudara, ada pemantauan. Siapa nak pantau? Suami, isteri dan anak-anak yang senior dalam rumah itu. Pantau. Pemantauan. Kalau tak ada pemantauan, tak jadi. Dalam government, dalam service, kalau tak ada pemantauan, tak ada kani besar. Semuanya kani, tak ada kani besar. Mana boleh? Semuanya pegawai saja, tak ada ketua pegawai. Mana boleh? Semuanya menteri saja, tak ada perdana menteri. Mana boleh? Kitalah nak pantau. Pantau ni tertandukan prinsip dalam Islam. Prinsipnya basyirun wa nadhira. Basyir, beri khabar gembira kepada mereka. Nazir, ancaman-ancaman bagi kepada mereka. Saya boleh ancam anak-anak. Man, ayah dah kau bagi kali ketiga, kali keempat, kau tak bangun juga. Macam ayah bangun pukul 5:30, kau tak pergi masjid juga. Rumah ni ada 2 pintu. Pintu depan ada, pintu belakang ada. Kau pilih nak pilih pintu mana nak keluar. Jangan balik-balik lagi, Man. Serius, tuan. Nak apa si Panman kat rumah tu? Rumah tak sembahyang. Bapak saya pernah mengukur kami begitu, tuan. Bukan tak sembahyang anak-anaknya. Dia lewat sikit. Gitu aja. Semua sembahyang. Lewat pun tak boleh ayat saya. Yang keempat ke apa? Dek, yang keempat dek. Yang keempat tuan-tuan, ya. Apa yang kita kena lakukan, insyaAllah, 12 Muharram ni. 12 Muharram. Apa yang kita lakukan, insyaAllah, tuan-tuan dan puan, ialah ilmu mesti tegak dalam rumah. Ilmu ada dua. Ilmu akli, ilmu naqli. Ilmu akli, ilmu sains. Ilmu matematik. Ilmu kimia. Ilmu biologi. Ilmu fizik. Lagi apa? Ilmu engineering. Itu namanya ilmu akli. Tapi ada satu lagi ilmu. Ada satu lagi ilmu yang tuan-tuan dan saya mesti garap ilmu ini. Satu garap. Garap apa dia garap? Buat. Buat lemah. Garap tu. Buat sungguh-sungguh. Laksana. Pun lemah juga laksana. Kita kena garap. Sungguh-sungguh. Ilmu naqli. Apa ilmu naqli? Aqidah, syariah, akhlak. Aqidah, syariah, akhlak. Tuan-tuan dah ikut kursus aqidah? Nak mati. Dua soalan di alam kubur, tuan-tuan. Dua soalan. Man rabbuka wa man nabiyuka. Itu aqidah. Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu? Tak boleh jawab.
Nak jawab macam mana tak pergi masjid? Nak jawab macam mana tak baca Quran? Nak jawab macam mana tak pernah jumpa imam? Nak jawab macam mana tuan-tuan tak nampak masjid sebelah rumah dia? Dia tak nampak masjid. Allah butakan hatinya. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada. Hati mereka berpenyakit, Allah tambah lagi penyakit kepada hati yang sedih berpenyakit. Ada tuan-tuan. Apa dah ni? Mak sikit. Terus kita satu jam aja ni. Nak berangkat nanti. Fairus, nama Fairus. Okey. Perempuan yang keenam ya sekarang ni. Lima. Yang kelima. Yang kelima sesudah dia. Selain daripada ilmu. Selain daripada ilmu, tuan-tuan, saya harap sekarang. Selain daripada ilmu yang mesti ada. Kasih sayang dalam keluarga mesti ada. Kasih sayang dalam keluarga. Tuan-tuan tolong, tuan-tuan tolong, tolong. Kasih sayang dalam keluarga. Saya harap sangat, tuan-tuan. Sayalah yang banyak cerita ni. Kita mesti, tuan-tuan, letakkan kasih sayang dalam keluarga. Apapun kasih sayang, apapun kasih sayang, apapun kasih sayang. Jangan bentak-bentak isteri. Jangan lilihkan air mata isteri. Serius tuan-tuan ni. Untuk ibu-ibu kita ni tuan-tuan, untuk ibu-ibu kita ni, ya Allah. Kalau ada satu perkataan daripada anak, tuan-tuan dengar, perempuan, perempuan, perempuan dengar. Tak payah tulislah perempuan, perempuan dengar dia. Kalau ada satu perkataan daripada anak, perkataan yang ringan, nampak perkataan yang ringan. Perkataan itu melukakan sedikit hati ibu, maka tertutup pintu syurga buat anak itu. Tuan-tuan bayangkan, berapa banyak perkataan menyinggung ibu. Ibu panggil, Sa'ad, apa bendanya? Bukankah jawapan ahli neraka? Saudara, saya tulis buku tuan-tuan tentang ini. Tuan-tuan bacalah buku saya. Saya harap nampak satu jalan di hadapan. Bukan saya kata tuan jalan tuan gelap. Tak ada tuan, jangan silap, jangan silap. Tuan dah buat. Saya datang ni hanya untuk menyuburkan apa yang dah kita buat. Untuk memperkuatkan lagi amalan kita. Ha. Itu saja yang saya datang. Kemudian tuan-tuan yang keenam. Yang ketujuh kan? Yang keenam. Eh, makin undur pula. Yang ketujuh. 6, 7, 6, 7, 6, 7. Bilal pun tak pernah menjaga. Okey. Yang keenam. Saya ambil yang keenam. Yang keenam tu tuan puan ni. Kasih sayang tadi saya dah sebutkan. Yang keenam. Jangan lupa dalam hidup ini ada dua talian. Satu namanya hablum minallah. Satu lagi hablum minannas. Hablum minallah, hubungan dengan Allah. Banyak saya dah sebut. Hablum minannas. Jangan cari gaduh dengan isteri. Jangan cari gaduh dengan anak. Jangan cari gaduh dengan menantu. Jangan cari gaduh dengan besan. Jangan. Jangan cari gaduh dengan neighbors, dengan jiran. Jangan. Jangan. La tadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk syurga mereka yang memutuskan hubungan silaturahim. Tak masuk syurga. Dan itu tuan, saya harap sangat. Harapan saya kepada diri saya, harapan saya kepada tuan-tuan. Yang ketujuh, yang akhir. Pasal ketujuh, tujuh petala langit, tujuh petala bumi. Yang ketujuh, banyak doa tuan-tuan, banyak doa, doa. Saya, anak-anak saya tuan-tuan, 8 orang dengan menantu, minta maaf saya sebutnya. Saya sebut nama mereka penuh tuan-tuan, seorang-seorang saya sebut dalam doa. Seorang-seorang. Dan mak saya tuan-tuan, mak saya yakin mak saya
Mak saya doa untuk saya. Mak saya tak pergi sekolah. Tak pergi sekolah. Bapak saya sekolah Belanda. Belanda, di sekolah Belanda. Gejah dua. Mak saya tak pergi sekolah. Tapi mak saya tak pergi sekolah, Tuan Bilal. Boleh menulis, boleh membaca, boleh romi, boleh jawi. Tulisan jawi macam khat punya cantik, tuan-tuan. Dan hujung-hujungnya boleh berbahasa Inggeris sikit, mak saya. Sekarang, mak saya guru Quran. Bapak saya imam. Bapak saya guru agama. Bapak saya guru Quran. Lahirlah. Tak maaf, tuan-tuan, Hasan Ali. Saudara, apa yang nak sebutkan tadi, doa. Tuan-tuan tidak tanya, tuan-tuan. Pak Bilal ada? Mak bapak ada lagi? Bapak? Dah berapa lama meninggal? Sebelum lahir. Sebelum lahir? Tapi tahu nama dia kan? Ada doa ke dia? Secara jujur, bila terakhir menyebut nama penuh dia dalam doa? Secara jujurlah. Tak nak sebut nama. Habis sebut apa? Ayah. Ayah banyak ayah. Okey, tuan-tuan. Doa. Angkat tangan, doa sampai nangis. Nangis doa. Rasulullah nangis dalam doa. Abu Bakar Siddiq nangis. Abu Bakar Siddiq ni kalau disembahyang, sampai apa yang dibaca tu, kita pun tak tahu apa yang dibaca. Sebab yang didengar ialah tangisan yang keluar daripada mulutnya. Nangis dia, nangis. Kita bila nangis? Beritahu saya, tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan ni. When was the time that you were crying? Bila? Bila tuan-tuan menangis? Nangis dia, tuan-tuan. Salah satu nama ahli syurga ialah rajulun zakarallahu khalian fafadhat aidah. Orang yang menyendiri, dalam keadaan dia menyendiri itu, dia terasa agungnya Allah, kerdilnya dia, atas kekerdilan dia, agungnya Allah, dia menangis. Kerdilnya aku, wahai Allah, kerdilnya aku, dahlah aku kerdil, aku tak ada kesalah, dahlah kerdil, tak ada kesalah, dahlah kerdil, aku tak pergi masjid, dahlah kerdil, aku dah kata dengan mak dan ayah. Dahlah kerdil, aku makan macam aku bantai. Apa makan aku bantai? Aku tak kisah haram ke apa, aku bantai je. Akhirnya, saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, sikit ya. Ini tuan-tuan, depan saya ini, namanya sijil wakaf tunai. Tadi ada teman-teman yang ada dekat Masjid Abu Bakar tadi kan. Ini masjid namanya sijil wakaf tunai. Untuk membantu membina kompleks Anjung Husnul Khatimah. Nanti dapatkan yang ini tuan-tuan. Yang hitam ni, biru tua. Kompleks Anjung Husnul Khatimah yang dibina di Kampung Lebu Bentuk. Tepi jalan betul-betul. Kampung Lebu, tepi jalan. Tanah 7 ekar yang diwakaf oleh suami isteri. Suami dia konsultan pengurusan. Isteri dia senior lawyer, tuan-tuan. Peguam kanan isteri dia. Suami isteri mewakafkan tanah yang harga 1 ekar 180 ribu kali 7. Berapa tuan? 180 ribu kali 7 berapa? 180 ribu kali 7 berapa? Berapa? 70 juta. Eh, berapa? Ya? 78 180 ribu kali 7. 180 ribu kali 7. Okey. Tak apalah. Sejuta lebih. Ini sejuta lebih. 180. 18 kali 7. 7 kali 8, 56. 107. Capa 5, 12. 1.25. Alah. Apa?
Nanti saya nak bagi tahu guru matematik dia. Guru dia ada. Okey. 7 ekar di wakaf. Apa dia kata tuan? Dia kata dengan saya. Orang temerloh tuan, suami isteri orang temerloh mewakafkan tanah 7 ekar tepi jalan. Tanah yang sangat berharga tuan-tuan diwakafkan. Apa dia kata? Tak apalah kami hilang. Hilang dekat 1.3 juta, tak apa. Tapi satu yang kami minta, untuk isteri satu mahligai di syurga. Untuk saya satu mahligai di syurga. Saudara, bila tanah tu sudah diwakaf, nama dalam geran, nama dia dah tak ada dah. Potong dah, pejabat tanah dah potong nama dia daripada geran. Dalam geran namanya ialah sekarang ni pemiliknya Majlis Agama Islam Pahang sebagai pemegang amanah kepada wakaf. Majlis Agama Islam Pahang melantik Yayasan Husnul Khatimah yang saya pimpin. Yayasan Husnul Khatimah ni buat kerja-kerja non-profit making, bukan keuntungan. Yayasan untuk membangun masyarakat, membangun agama, kebajikan. Itu yayasan saya. Nak tubuhkan yayasan ini, yayasan ini mesti ada 1 juta ringgit untuk tubuh yayasan. Tubuh dengan SSM namanya, tak apalah. Itu saya detail-detail tak tahu. Jadi tuan-tuan rapat, yayasan saya ni, yang saya pimpin ni, diminta 3 perkara. Namanya mutawali. Majlis Agama Islam Faham menjadikan kami mutawali. Apa mutawali? Kami akan membangunkan 7 ekar itu. Kami akan menguruskan pembangunan 7 ekar itu. Bila siap 2026, kami akan mengisi program-program. Kami akan isi program-program di tempat itu. Ada 7 program. Saya sebut sampai 5 saja. Tak ada masa. Pertama namanya, program yang pertama ialah Pusat Pengajian Warga Emas. Saya nak offer kepada tuan-tuan kat sini. Di Bentong tuan-tuan, sebelahnya ialah Raub, sebelahnya ialah Temerloh, sebelahnya ialah Marat, sebelahnya ialah Jengke. Ini milik tuan-tuan sebenarnya, kepunyaan tuan-tuan. Saya datang daripada Selangor tuan-tuan, bukan orang Pahang saya pun. Tapi saya nak membangunkan, nak minta manusia-manusia datang ke tempat ini. Tempat ini namanya Kompleks Tanjung Husnul Khatimah. Husnul Khatimah, Husnul Khatimah. Saya dah, siapa yang datang ke sini ikut program, ada 7 program, 5 program saya sebut malam ni tuan-tuan rapat, supaya akhir ayat mereka mati mengucap la ilaha illallah. Tuan-tuan beritahu saya, di mana ada tempat dalam dunia didik orang mati mengucap la ilaha illallah? Beritahu saya. Inilah tempatnya. Program nombor 2 namanya Pusat Penjagaan Warga Tua. Sudah datang. Kalau duduk dekat sini juga tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan tak boleh ikut cara susunan hidup tempat tu nanti. Komplek Ayu Sultima semuanya bangun 4.45 pagi. Semuanya bangun 4.45 pagi, semuanya pergi balik Islam. Kita panggil dia balik Islam. Sedang dibangunkan balik Islam 3.8 juta untuk 1,000 orang. Balik Islam 3.8 juta ringgit untuk menampung 1,000 orang. Semua yang duduk di situ nanti dalam 250 ke 300 orang mesti 4.45 pergi masjid. Berapa? Semayang tahajud, semayang taubat, semayang hajat, semayang witir 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 365 hari satu tahun. Kalau duduk dekat kat sini boleh 30 hari sebulan ke yang mulai? Tak boleh. Tapi di sana pasti ada saja pengawasnya akan mengujuk. Jom, dapat 45, jom. Jalan special yang ada kursi wheelchair, disuruh dengan sendirinya boleh suruh jalan. Cantik yang kita buat nanti. Masya Allah. Program yang ketiga. Ini program jangka panjang ni, 2 saja. Yang jangka panjang ni tadi, program pengajian warga emas jangka panjang. Program penjagaan warga tua jangka panjang. Boleh 2 tahun, boleh 10 tahun, boleh 20 tahun, boleh mati kat situ. Serius. Sekarang ni program jangka pendek. Seminggu. Nama programnya ialah, program yang ketiga ialah mati mengucap la ilaha illallah 1 minggu. Habis 1 minggu balik ke sini.
balik ke pintu padang. Balik ke pintu padang ni, balik, balik sini. Bila lapang, 2-3 bulan sampai tu pergi sambung minggu yang kedua. Balik lagi, lapang sambung minggu yang ketiga. Balik lagi, lapang sambung minggu yang keempat. Sampai-sampai minggu yang kelima. Apa programnya? Mati mengucap la ilaha illallah. Ya Allah, ya Allah. Program yang keempat. Yang kelima, program yang kelima. Yang kelima ke yang keempat? Program yang keempat. Program yang keempat, khas untuk anak-anak. Ini buku kita tuan-tuan. Saya tulis ni. 40 buku, saya bawa 3 buku ni. Nama buku ni, Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Saya nak pujuk anak-anak melalui ini. Saya gunakan bahasa pujuk. Khidmati Ayah Bonda. Pimpin diorang, senyum dengan diorang, belas dengan diorang, sayang dengan diorang, peluk diorang, cium diorang, salam diorang, suapkan diorang. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Itu programnya seminggu-seminggu. Seminggu balik, sambung minggu yang kedua. Di 2 minggu saja program ini. Program yang ketiga, yang kelima. Program yang kelima. Ini saya nak bagi tahu tuan-tuan. Orang kat sini tuan-tuan ya. Program yang kelima ni, tuan-tuan masuk tempat itu besok hari Jumaat, balik hari Ahad. Namanya program hujung minggu. Masuk hari Jumaat, balik hari Ahad. Siapa yang nak datang? Mak bapak dan anak-anak. Makanan disediakan, tempat penginapan disediakan. Tempat penginapan tuan-tuan fully aircon, fully aircon. Tempat lecture fully aircon, masjid fully aircon. Betul, serius tuan-tuan. Makanan yang tuan-tuan akan dimasak oleh chef yang kita pilih khas. Kerana kita nak yang terbaik. Bila sebut Islam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Tidak ada perkara yang mengatasi lebih tingginya Islam. Itu yang saya nak buat. Jadi tuan-tuan dan puan, insyaAllah program masuk hari Jumaat, keluar hari Ahad, mak bapak dan anak-anak. Tuan-tuan, apa nama programnya? Keluargaku penghuni syurga. Ya Allah, tuan-tuan. Keluargaku penghuni syurga. Supaya anak yang umur 4-5 tahun terasa, pernah dengar, aku ahli syurga. Anak yang umur 12 tahun, aku ahli syurga. Kalau tidak, bila nak sebut syurga? Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. When was the last time the word syurga was mentioned in your family? Bila hari yang terakhir nama syurga disebut dalam keluarga tuan-tuan? Bila sebut? Inilah tuan-tuan, insyaAllah. Tuan-tuan, puan, balik tadi. Okey? Yang ini sijil wakaf. Kita nak bangunkan. Tuan-tuan pergi sana lalu kampung Lebu. Kampung Lebu, tuan-tuan lalu. Tuan-tuan sedang dibangunkan sekarang ni. Kita ada tuan-tuan dekat 30 orang pekerja tuan-tuan. Tamam. Satu orang pekerja gaji dia RM130 satu hari. Kali 30. Satu hari. Inilah. Jadi kami perlukan bantuan tuan-tuan dan puan-puan. Ini. Sijil wakaf tunai. Nanti tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Boleh tak selepas ni? Saya nak berkecap aja wakil muslimat. Boleh tak? Wakil muslimat ada. Ketua muslimat ke ataupun orang yang memang bergiat dalam muslimat. Saya nak jumpa sekejap aja. Boleh? Boleh tuan Bilal atur kan? Boleh? Kalau muslimat, insyaAllah sajalah. Okey. Jadi tuan-tuan dapatkan ini. Saya nak cadangkan. Satu orang tuan-tuan ambil 4 lai. 4 lai. 1 wakaf untuk diri. 2 wakaf untuk isteri. 3 wakaf untuk mak. 4 wakaf untuk ayah. 5 ya. 1 lagi, wakaf untuk siapa saja pilihan kita. 5. Nanti ini. Ini RM50 gitu, RM50. Dipecahkan. 1 untuk diri, 1 untuk suami, 2 untuk mak, 3 untuk mak, 4 untuk ayah. 1 lagi ada pilihan. Siapa yang kita sayang? Saya harap tuan-tuan 12 Muharram ni dengan tuan-tuan mewakafkan ni, ambil selain 2 lain sampai 5 lain ni tuan-tuan ambil. Bukan 5 lain, 1 lain ni. Dia pecah-pecah lah, 50 dia pecah-pecah ni. Supaya mak kita di alam barzah malam ini bebas daripada seksaan tuan-tuan. Tuan-tuan, mak kita terseksa mungkin di alam barzah.
Ayah kita terseksa di alam barzah. Bantu mereka, tuan-tuan, bantu mereka, bantu mereka. Caranya wakaf. Wakaf untuk diri sekeping, wakaf untuk suami sekeping, wakaf untuk mak sekeping, wakaf untuk ayah sekeping. Okey. Tuan-tuan, puan-puan dan puan-puan, nanti saya tinggal. Sebab itu saya nak jumpa muslimah, saya nak tinggalkan. Tadi tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan, tuan Bilal, tadi satu orang tuan-tuan dan puan, minta maaf tuan-tuan, tadi ini rekod ni, dia ambil 65 buku tuan-tuan, buku ni, bukan keping, buku ni, 65. Masya Allah. Saya nangis tadi tuan-tuan. Tengok ada hati manusia so generous. 65 buku tuan-tuan, ni satu buku ni 50 keping ni, satu buku 50 keping. 50 keping kali 65 berapa? Kali 50. Bila 50, harga RM50 ni. Satu keping RM50. Tak kira lah, tak betul kira tu. Jadi tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Ya. Kemudian tuan-tuan dan puan, buku ni, tadi saya dah tunjuk buku yang anak-anak. Sekarang ni pula, buku ni yang saya tulis, tajuk dia, Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim. Baca Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim. Inilah yang kita nak. Baca, baca, baca. Dan tadi doa tuan-tuan, doa tuan imam tadi, Imam Syamsuddin dia? Imam Syamsuddin dia? Saya kenal dekat dia. Dia doanya, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wala takhtim alaina bi husnul khatimah. Kita dah mengaminkan dekat 30 tahun, tapi apa yang jadinya? Inilah inti diri ini. Barulah nampak jalan ke syurga. Inilah inti. Ini payung untuk menuju jalan ke syurga. Saya harap tuan-tuan, ialah buku-buku lain pun banyak, tapi buku ini tuan-tuan tengoklah cara saya tulis dan sebagainya. Tuan-tuan. Kemudian ini buku yang terakhir. Inilah buku yang penghabisan sekali. Buku yang ke-40 tuan-tuan. Buku yang ke-40 saya tulis. Yang terakhir. Tajuk dia, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Tuan Bilal, baca Tuan Bilal, tuan-tuan baca. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saudara, tuan-tuan baca. Saya nak tinggalkan satu pesan untuk umat sejagat dalam dunia sebelum saya mati. Saya nak isteri-isteri masuk syurga, bukan syurga. Isteri kita bukan bidadari, atas lagi. Isteri kita ketua bidadari syurga. Puan-puan, siapa dia ketua bidadari syurga? Apa amalan dia? Apa amalan siang? Apa amalan malam? Apa amalan persorangan? Apa malam dalam keluarga? Apa zikirnya? Apa salatnya? Apa tahajudnya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah nantilah kita. Saya dekat kat sini tuan ya. Kita sewa tuan-tuan, kita ada rumah sewa. Dah sewa dah rumah dekat-dekat. Nama dia Taman Mempaka Utama. Semalam saya kat masjid, 2 hari lepas saya masjid kat situ. Saya pergi ceramah kat situ. Taman Mempaka Utama, kita sewa rumah tuan-tuan ya. Saya 3 hari sekali datang ke Bentul. Daripada Kuala Lumpur, 3 hari datang nak tengok pembangunan yang sedang berjalan. Jadi tuan-tuan boleh singgah ke Rauh. Tuan-tuan ya, nanti yang order 65 buku tu, insyaAllah bila kita balik dari Terengganu, balik hari Selasa, hari Rabu, kita akan sampaikan 65 buku kepada mereka yang pesan tadi. 65 buku, satu buku ni 50 keping. 65 tuan-tuan dan puan dan puan sekalian, insyaAllah ya. Yang lain daripada itu tuan-tuan dan puan ya, kalau ada orang muslimat nanti, kalau saya boleh jumpa, kalau sudi, kalau tak sudi, tak apa, tak ada masalah kan ya. Sekejap pun nak jumpa. Saya nak cerita sikit dengan muslimat ya. Muslimin nak ikut pun tak apa juga. Kau tak ada pun tak apa. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan, insyaAllah kita akhirkan ya, dengan saya tuan-tuan ya. Saya harap selepas ini tuan-tuan dan puan ya, tuan-tuan izinkan ya. Tuan-tuan ya, lepas ini habis saja kita semak isya. Saya haraplah tak panjang-panjang sangat kan ya. Tuan-tuan bolehlah tengok buku-buku, boleh tengok ini tuan-tuan dan puan dan sebagainya. Pada masa yang sama, saya nak jumpa dengan muslimat sekejap. Jadi saya walau macam mana pun, apa jadi pun, pukul 10 saya mesti bertolak daripada sini untuk pergi ke studio nanti insyaAllah. Kita doa sekitar Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin. Wardallahu tabarakati 'ala ankum sahabat Rasulillah majma'in. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا تهان كمي قدرم الأمر كمي pada malam ini قدرم الأمر كمي pada malam ini ويا الله datangkan malaikat untuk mencatat amalan ini ويا الله. Kau tunjukkan amalan ini di akhirat nanti menjadi asbab kami masuk syurga, wahai Allah. Amalan-amalan ini menjadi asbab kami pergi ke pintu syurga, wahai Allah. Amalan ini menjadi asbab malaikat-malaikat membuka tangan kami untuk dibawa kami ke pintu syurga dan masuk ke syurga nanti, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami hadir pada malam ini di taman-taman syurga Engkau, wahai Allah. Taman syurgakan istri kami dan suami kami. Taman syurgakan anak laki-laki dan anak perempuan kami. Taman syurgakan adik abang dan kakak kami, khususnya, wahai Allah. Taman syurgakan ibu dan ayah kami, mertua-mertua kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, surah ini masjid ini ajin al-hidayah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, Engkau turunkan hidayah, sebutir hidayah untuk kami, wahai Allah. Sebutir hidayah untuk istri kami, untuk suami kami. Sebutir hidayah untuk anak-anak kami. Kami memberikan hidayah, berilah hidayah kepada anak-anak kami, wahai Allah. Sukar kami nak didik anak kami, wahai Allah. Sukar betul kami nak didik anak kami, wahai Allah. Kami tak dapat didik sehingga besar. Berkahwin anak-anak kami, tapi kami gagal didik agama kepada mereka, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan, tunjukkanlah jalannya, wahai Allah. Bagaimana yang jalan yang paling mudah? Kami nak mendidik anak-anak kami. Kami membawa anak-anak kami ke jalan Engkau, wahai Allah. Tolonglah, wahai Allah. Tolong, wahai Allah. Tolong, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau majlis ini Kau jadikan sebagai majlis pengampunan, ampunkan dosa-dosa kami, wahai Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, wahai Allah. Ampunkan dosa anak-anak yang sedang hadir ini. Anak-anak daripada yang daripada sekolah sains ini, wahai Allah. Ampunkan dosa guru-guru mereka. Ampunkan dosa sahabat-sahabat mereka. Ampunkan dosa anak-anak orang-orang jemaah yang menjamaahkan, yang hadir dalam rumah kami ini, wahai Allah. Di menjelang hidayah ini, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Matikan kami dalam Islam, wahai Allah. Matikan kami dalam iman. Matikan kami dalam takwa. Matikan kami dalam ihsan, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kepada ayah bunda yang telah pergi meninggalkan kami. Kepada datu nenek dan kami yang telah pergi meninggalkan kami. Damaikan ayah ibu kami di alam barzah, wahai Allah. Damaikan ibu dan ayah kami di alam barzah, wahai Allah. Damaikan ibu dan ayah kami di alam barzah malam ini, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami sudah melangkah kepada 12 Muharram sekarang ini, wahai Allah. Bukakanlah lembaran baru dalam hidup kami. Bukakanlah lembaran baru dalam hidup kami, wahai Allah. Cerahkanlah lembaran baru dalam hidup kami ini. Garaplah kami menggarap lembaran baru dalam hidup kami ini, wahai Allah. Jangan Kau ketepikan kami, wahai Allah. Kalau sekarang ini Kau menitahkan malaikat untuk menuliskan nama-nama ahli syurga, masukkan nama kami dalam senara itu, wahai Allah. Kalau malaikat Kau titahkan untuk menuliskan nama-nama ahli neraka, jangan ada nama kami, nama istri kami, nama anak-anak kami dalam senara itu, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu salam alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin, alhamdulillah rabbil alamin, taqabbalallahu minkum. Sekali lagi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada pengerusi, terima kasih kepada Tuan Iman, terima kasih kepada Tuan Billah, terima kasih kepada Tuan Kuasa. Jumpa lagi. Satu saya permintaan. Kalau tuan-tuan dengar Hasan Ali sudah meninggal, macam saya kata tadi, doakanlah tuan-tuan. Minta saya damai di alam barzah. Minta saya dipilih untuk menjadi ahli syurga bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan yang ada di malam ini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Alhamdulillah, syukur dan nikmat Allah kita sama-sama dapat mendengar pujian kepada Tuan Guru Ustaz. Dan seterusnya, selepas majlis, selepas solat isyak nanti, dijemput semua jemaah untuk hadir ke belakang. Dia ada sedia dalam jualan makan. Yang saja, salam dan silap, mohon kemaafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.